Dan sekarang kita coba lihat motornya. Gak ada bodi yang tertata sama sekali. Dari bagian kepala, tutup mesin, bodi samping, spakbor. Gak ada yang terpasang satupun. Yo guys, selamat datang lagi di channel Michael Setiawan. Channel tersupport, terkeren, terkece, tergok di Cilacap, bro. Oke guys, nah di konten kali ini aku mau pasangin bodi motor lagi. Soalnya motornya udah kayak gitu banget ya guys ya. Soalnya itu udah gak ada bodi yang tertata sama sekali. Langsung aja kita lihat motornya di luar. Dan ini aku membuat konten ini jam 5, coba lihat. Dari mah kurang 10 menit aku buat konten ini. Soalnya di sini itu lagi hujan ya guys ya. Dari tadi pagi hujan sampai sore gini hujan. Jadi aku buat kontennya ini sore-sore banget. Gue liat ini jam 5 aku buat konten ini. Dan sekarang kita coba lihat motornya. Gak ada bodi yang tertata sama sekali. Dari bagian kepala, tutup mesin, bodi samping, spakbor. Gak ada yang terpasang satupun. Nah ini tadi aku udah cuci semuanya ya. Udah bersih banget, pokoknya udah bersih banget kayak orangnya gini kan. Bersih kan. Oke, gak usah pakai lama ya guys, kita mau masangin bodi ini. Tapi cuacanya coba lihat, pasti ada kritis-kritis hujan jatuh gitu ya. Gerimis mengundang ini kalau kayak gini ini ceritanya. Oke, kita mau pasangin aja. Jokotnya bodi-bodi yang jorok lah, soalnya jokotnya bolak-balik. Orang kayak kopi bareng kan, tentu ngopi enak banget loh. Ya guys ya, gak cuman bodi-bodi doang yang saya lepas, karbunya juga saya lepas. Soalnya tadi aku udah buka bagian dalamnya, banyak airnya ini soalnya sering kehujanan nih karbunya nih. Yang dulu aku servis itu, yang kemarin aku buka lagi itu di dalamnya udah banyak air. Gak tau kenapa, kalau ini mungkin ini gede banget, jadi kalau kehujanan itu bermasuk semua. Ini bodi-bodinya sudah pada keluar semua. Mari kita rakit satu persatu, lalu kita pasangin lagi. Oh ya guys, ini detik-detik ke 600.000 subscriber guys. Pertama di Cilacap. Wow. Berapa? 600.000 subscriber. 600.000 ini detik-detik ya guys ya. Tolong yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe. Terus support channel ini yang menuju 1 juta subscriber pertama di Cilacap, bro. Apa? Di Cilacap bro, 1 juta subscriber Michael Setiawan. Oh! Oke, okay, kita mulai aja langsung perakitan bodinya. Nah, ini. Soalnya ini kalau nggak ada berkop belakang, ini lepas, nggak bisa menyatu gitu. Soalnya di bagian ini, dalam ini udah patah satu gitu kancingannya. Coba lihat, nggak ada kancingan satu seperti ini, udah nggak ada. Jadi kalau kita kancingin satu doang, lepas terus gitu, nggak mau nyatu. Jadi ini kalau masuk itu harus ada berkop belakang. Yang kemarin itu nggak ada berkop belakang, jadi di bagian dalamnya itu dikasih kiret. Tidak, kita pasang lagi ya. Mana nih bolt-boltnya pernah ketukar nggak nih ya? Banyak banget. Kita pasang-pasang lagi biar nggak ketangkep tampol lagi guys. Bahaya soalnya kalau motor kayak gini nih. Aturan kalau motor kayak gini nih hanya khusus untuk drag gitu ya. Coba lihat, soalnya tampilannya udah kayak drag banget, kayak drag clear gitu. Aturan kalau drag resmi juga ada tebengnya mungkin ya. Kalau drag-drag FV biasanya ada bodi samping itu kalau resmian gitu ya. Ini kalau dipasang berkonya ini langsung nyatu, jadi enak gitu, nggak lepas lagi, langsung nyatu gitu ya. Jadi nggak lepas lagi gitu. Kita salah baut kali ini. Bautnya yang mana nih, banyak banget soalnya bautnya nih guys. Ini baru lakar panjang ini. Kok hilang satunya, satu di mana? Bang! Ini udah spak ber bawah. Oh ini, coba nih. Ih, kayak kopi belah, hutan-hutan kopi belah. Kopi korodot enak banget ya guys ya, hujan-hujan gini soalnya gerimis gitu. Kalau kita minum yang hangat sambil ngudut itu jos, matanya kayak smile banget gitu ya. Oke, bodi samping sudah selesai, kita langsung pasang aja. Bodi samping dulu apa spakbor dulu ya? Spakbor dulu guys, lupa spakbor dulu. Nah kita harus ini dulu ya, kita pasang spakbor dulu di bagian belakang, soalnya ini spakbor di dalam gitu ya. Ini ada kurang ngopi. Wah, benar-benar kurang ngopi. Bakul kopi. Dia kopinya suwe ke, gue kawan-kawan ngantuk ke, baru masang putik. Kok balik ke spak gore ya guys ya. Nah, kita mau ngopi dulu. Nah, yuk kita ngopi dulu. Guys, ngopi guys, sini guys. Jangan malu-malu ya, di rumah Michael Setiawan. Ya, ada cuma kayak gini, rumahnya sederhana gitu ya. Aku orangnya itu sederhana, gak suka terlalu mewah-mewah gitu ya. Yang penting apa adanya, nerima apa adanya gitu ya. Iya. Nah, kopinya di sini white kopi. Din di semua pura kalau sejak kopi gara sana. Kayak mana? Kalau saya kayak film ngapak ya guys ya. Udah ganti juga guys, nangkene udah sike Surya 16. Di sini sike udah super. Si ganti Surya 16 soalnya maunya gar tuku super warungnya bakule entong. Kok super aja yang ganti Surya gue. Ngapa kok melu jangan sengir kok? Kayak gue juga telan ngomong ya. Ngapain? Wih, yakin gurih banget ya guys. Gerimis-gerimis ngopi ke rudut. Ntar apa kok calon terminal.
garing. Kayak curan mor ya. Ya guys ya, kayak curan mor gitu ya. Oke, kopinya sudah jadi. Lalu kita jangan lupa kudu. Reken di gigi juga di kudur. Oke. Nambungkus, nambungkus. Seger banget sumpah ngopi kerudut. Ya wis gak ada sana nunggarap ngetrap lagi suara anak sih salah. Ya kena orang lain pemikiran lu kurang ngopi ya. Gak ada garap masang kia kok spek goreng buri lu dipasang gitu. Kurang ngopi kayaknya nih. Eta bang. Ya bok cok. Yo. Yo i. Ya beri banget. Oke, kita langsung aja let's go mau pasang spekbor bagian belakang. Cuk, kurang banget cuk kayak bolte kamarnya kan? Nah ini baru nih roda belakang, roda belakang maksudnya spakbor belakang udah terpasang. Kita lanjut pasang bodi samping. Baru benar kalau ini dulu itu susah, soalnya ini bodinya di bagian dalam, di dalam ini gitu ya. Kan di dalam, jadi nanti kalau pasang ini dulu paling susah gitu ya. Aduh. Pasang gue biar kembali orang buruk. Masuk. Kita cuma tinggal pasang baut. Oke, yang terakhir kita di bagian kepalanya nih. Soalnya ini kalau malam aku pergi tuh nggak ada lampunya ini. Jadi aku kalau pergi-pergi kebingungan soalnya kemalaman kayak nggak ngeliat jalan kayak orang buta gitu. Soalnya nggak ada lampunya. Nah, sekarang ini mau dipasang biar ada lampunya gitu ya. Oke, sekarang kita mau rakit dulu lampunya di sini. Dan bagian lampunya sudah aku modif, cuman langsung nyambung ke kontak 1 dan ke ground 1. Kok nggak nyala lampunya nih? Aki ini urung dipasang, gimana mau nyala nih? Pegangin dulu kepalanya, pegangin. Nah, ini baru akinya pasang nih. Kita coba nyalain lampunya. Soalnya udah gelap banget ini, penerangan juga pakai flash ya, guys ya. Bentar nih. Tadi mana ya tadi? Ini guys, kontak satu. Dan background satu. Nyalain dulu ya. Guys, di sini udah enggak terang gitu ya, kita pindah ke dalam. Gimana kalau di sini agak terang enggak? Apa sama aja? Terang. Baju sudah mulai terpasang semua lagi. Udah kayak kelihatan motor lagi nih, guys. Sudah siap ngepres sama motor lagi nih. Ya, tadi mana ya? Nah ini udah ketemu bautnya, kita tinggal pasang. Harusnya ini sholat maghrib dulu nih, udah jam 6. Tapi kita urus ini dulu sebentar, cuma pasang bautnya doang udah selesai. Yang terakhir kita pasang karburatornya nih. Bisa banget ini. Gimana bisa orang ini pakai manipulasi ini? Bisa nggak sih injeksi pakai kayak gini? Nggak bisa tau. Ini kalau buat start langsung jenggok segini itu kayak langsung kecet gitu guys. Nggak langsung naik gitu. Biasanya kalau start gitu kan cari RPM itu segini kali ya. Ket gitu ya. Selesai semuanya pemasangan
guys. Tapi ini gue nggak menghidupin sore-sore gini, ini udah maghrib, ini waktunya kita sholat maghrib. Oke, mungkin konten kali ini udah selesai. Jangan lupa subscribe. Kita lanjutkan berikutnya. Let's go.